Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Orang Tani. Orang Tani kali ini akan berbagi pengalaman tentang monetisasi YouTube agar supaya channel YouTube itu cepat diterima oleh pihak YouTube. Seperti apa videonya? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi pertama-tama yang perlu disiapkan adalah seperti ini. Sebagai partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari video Anda, mendapatkan dukungan kreator, dan lain-lain. Agar dapat mengikuti program partner YouTube, channel Anda perlu 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Dan setelah kalian mendapatkan 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber, nanti kalian akan diberitahu oleh pihak YouTube. Kalian akan mendapatkan email ke email kalian. Nah, emailnya nanti yang masuk ke email kalian bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian akan mendapatkan email 1000 subscriber. Setelah kalian mendapatkan 4.000 jam tonton publik dan 1000 subscriber, kalian sudah bisa mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Nanti tombol pengajuannya berada di bawah gambar ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau tampilan YouTube-nya kalian sudah seperti ini, memenuhi 4.000 jam waktu tonton publik dan 1.000 subscriber, kalian tinggal mengeklik daftar sekarang dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Di sana sudah ada petunjuknya. Setelah kalian menekan tombol daftar sekarang tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Dan langkah-langkahnya sudah tertera di sana. Ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Mungkin kalian bingung tombol itu ada di mana dan bagaimana cara masuk sampai di tahap yang seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Langsung masuk ke Google Chrome yang ada di perangkat kalian. Kemudian masuk, langsung ketikkan youtube.com agar kalian bisa masuk ke channel kalian ya. Seperti ini. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik buka. Ada di tombol paling bawah pojok kanan. Setelah klik buka, kalian bisa menunggu sampai loading selesai. Tampilannya akan seperti ini kalau sudah masuk ke youtube.com. Kemudian klik titik tiga kanan atas,
kemudian cari yang namanya situs desktop, kemudian di checklist. Maka ini tampilannya akan sama dengan tampilan laptop atau komputer ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa langsung pergi ke titik 3, garis 3 yang ada di pojok kiri atas di video atau di laptop kalian atau di HP kalian yang pakai HP. Kemudian scroll ke bawah dan cari yang namanya setting atau pengaturan. Scroll terus ke bawah. Yang ada gambar gergaji itu setelan. Silahkan diklik, kemudian tunggu prosesnya. Setelah prosesnya muncul, tampilannya seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah, itu ada gambar channel kalian ya. Ini channelnya saya. Kalian langsung bisa klik status dan fitur channel untuk bisa pergi ke pengajuan YouTube kalian ya. Ini silahkan diklik, kemudian juga tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, kalian juga bisa scroll ke bawah lagi. Silakan di situ cari yang gambarnya ini. Ada gambar monetisasi. Di situ layak aktifkan. Kalian nanti bisa mengaktifkan itu kalau mau mengajukan monetisasi. Ini gambar tampilannya akan seperti ini ya. Di fitur tersebut tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian kalau sudah terpenuhi semua persyaratannya, maka tampilan ininya yang ada di fitur YouTube kalian itu akan hijau semua ya. Ini sudah banyak yang hijau, sudah banyak yang diproses agar supaya pihak YouTube itu memudahkan. Ini sudah hijau, ada yang belum. Dan saat ini kita akan mencari tahu bagaimana cara mengajukan monetisasi YouTube. Di sini sudah ada bacaan monetisasi, langsung klik aktifkan. Kalau sudah diklik aktifkan, kalian bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah terbuka. Kalian bisa lihat gambarnya akan seperti ini kalau kalian mengklik aktifkan tersebut. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Terus bisa dicari. Nanti di situ ada bacaan ya. Di situ ada bacaan 4000 waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Kemudian juga ada bacaan 1000 subscriber. Nah,
yang seperti ini, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bentuknya seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, nanti di bawah, kalau kalian sudah memenuhi persyaratannya, 4.000 jam waktu tonton, kemudian 1.000 subscriber, di sana akan muncul daftar sekarang. Tapi kalau belum memenuhi persyaratan, maka di situ tidak akan muncul tombol seperti itu, ya. Jadi syaratnya itu harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tonton. Jadi baru kalian bisa mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Di sini di bawahnya bagaimana jika saya sudah memenuhi persyaratan. Lah, ini yang saya maksud. Di sini channel ini sebagai contoh saja, ya. Ini channel saya juga 58 subscriber baru, karena masih baru buat, kemudian masih 35 jam waktu tonton publik, ya. Jadi persyaratannya di situ itu perlu memerlukan 1.000 subscriber, kemudian juga 4.000 jam waktu tonton publik. Nanti ini kalau sudah nyampe, kalian akan mendapatkan email, ya, dari pihak YouTube kepada email kalian. Nanti jangan khawatir, itu pasti dikasih tahu kalau kalian sudah memenuhi persyaratannya. Ini kalau sudah memenuhi kalau sudah memenuhi persyaratan, di situ akan muncul daftar sekarang. Nah, maka klik saja tombol daftar sekarang tersebut, maka langkah-langkahnya di sana sudah ada, kalian tinggal mengikuti saja. Di sana nanti ada 3 langkah, ada langkah 1, ada langkah 2, kemudian peninjauan itu ada di langkah 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Makanya kalian biar tidak bingung cara masuknya, saya beri contoh seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa tonton terus video-video orang tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.